Oke, ini hurufnya tipis semua gitu kan. Bisa gak dikombinasikan dengan tebal tipis gitu ya? Bisa. Dengan huruf lain, bisa aja. Anda mau ganti ini misalkan tadi dengan huruf bebas atau prime tadi. Bebas. Oke. Ya. Tebel ini bisa kecil kan? Gitu ya. Oke. Keep calm. N nggak begitu penting, sekecilin aja. Oke. N. Go mungkin bisa lebih besar lagi. No problem. Masih tipis kan? Go. Jangan takut. Shopping mungkin satu kata. Bebas. Karena sudah tebal, biasanya di yang terlalu ini. Oke lah, saya bikin mungkin satu kata aja, satu baris saja, yaitu shopping. Oke. Dan saya mau warnanya, ya udah, red or warna apapun. Oke. Pak, ini kan apa namanya mungkin ada yang kurang warnanya merah gitu kan Anda bisa pakai apa tadi, efek stylize, mungkin bukan shadow, Anda bisa gunakan outer glow. Outer glow meaning akan nyala di pinggirnya. Oke. Outer glow Anda bisa gunakan. Warnanya misalkan screen-nya saya ganti normal dan saya ganti warna putih misalkan. Yang menjadi masalah kan yang di sini ya, soalnya kan. Anda saya preview. Kelihatan? Tipis kan? Saya tingkatkan opacity-nya. Persentasenya. Mungkin jadi 100 saja. Ini berat banget ya, setiap karena vektor efek cukup berat. Oke, ini mulai kelihatan. Oke. Mulai kelihatan garisnya. Atau Anda mau dengan kasih garis warna putih juga bisa. Garis warna putih Anda buka, kemudian Anda masukkan apa namanya di Windows Stroke, jadi khusus garis. Oke. Windows Stroke membantu Anda buat garisnya. Ini tebal garisnya. Tebalan ya. Tipis saja. Asal kelihatan aja garisnya juga oke. Ya. Nah, jadi itu penggunaan dua huruf juga gak masalah. Satu huruf pun kalau misalkan posisinya bagus, gak masalah. Ya, seperti ini. Ya, kalau huruf tipis dibikin gede gak ngaruh gitu. Istilahnya gak ngaruh banyak, malah bisa ngisi ruang gitu kan. Kalau huruf tebal ya digedein semua, itu yang jadi masalah. Karena apa? Banyak makan ruang, memakan kontras dan lain-lainnya, ya, calm dan lain-lainnya ini kan bisa macam-macamin. Oke, okay, ya.